Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, untuk video kali ni aku nak pergi ride ke Tanjung Karang makan mi udang bersama dengan Adi. Adi the Gamers Boy. Adi Azim, Elsa Daniel daripada Solaria Batis Crew. Jom kita pergi ride. Santai. Ciao. Dah lama geng tak jalan-jalan. Hari ni hari Ahad. Hari Minggu ni, jalan ride santai-santai lah. Kita pergi makan-makan kan. Lagipun nak puasa lah ni. Tak ada suara aktiviti ride kan. So aku makan-makan member aku lah. Tak ramai pun yang join. Member aku daripada KL, dua orang. Syahir Gombak. Lepas tu Awal Gombak. Dan lain semua geng-geng aku lah dari sini, dari Kelang. Cuaca agak okey ni. Baru keluar rumah pun. Harap okey lah. Bismillah. Okey geng, dah nak sampai lah. Sampai sini cuaca agak mendung sikit eh. Tapi alhamdulillah tak hujan lagi. Harap-harap sampai sana lah baru hujan. Kalau tak lencun pun. Tapi seronok lah weekend ni. Ramai eh orang ride weekend ni. Aku tengok ada kat sempat-sempat tak feel like. Adalah apa geng-geng motor ride-ride. Tak tahu lah pergi mana kan. Ah, itu dah 300 meter lagi geng. Alhamdulillah sampai. Sampai-sampai. Itu lah geng-geng KL sampai ya. Itu dia. Assalamualaikum. Selamat datang ke Bintang Panji. Panji tak? Panji. Alhamdulillah sampai. Ya jom lah kita ni. Korang pun sampai ke lama? Baru-baru. Kau sampai ke? Enggak ni lah. Jumpa dengan sepupat ni dengan geng-geng tu. Oh. Amboi nak lawan okay. Dengan Ducati. Ni lah kedai dia. Mi Udang Road 5. Mantap. Ya, alhamdulillah semua dah sampai. Hari ni tu aman geng-geng sepupat semua join ride juga eh. Nak makan mi udang. Ya nanti dah puasa dah. Asal lagi sebulan lagi lebih kurang. Dah nak puasa dah. So kalau dah puasa memang tak ada aktiviti ride lah kan. Melainkan ada buat aktiviti ride. Buku puasa. InsyaAllah lah, tengok nanti tanya geng-geng lain. Jom, kan nanti diorang sampai kan kita tak deport lah. Oh, geng-geng sepupat. Jom, let's go. Kita lepak. Ramai ni semua geng-geng sepupat eh. Geng-geng yang otai-otai ni. Tapi kita geng-geng skuter je. Udang kalah ni dia macam udang biasa. Cuma dia punya tu lah panjang kan. Kepala dia besar. Kepala besar kan. Kalau udang karang lain lah. Ha? Karang lain. Karang katanya karang lah. Ni masih menunggu. Menunggu udang order. Kalang. Dah order dah. Dah rasa dah 20 minit dah. Tengah mancing. Sebab ke? Ramai sangat orang. Bukan ramai sangat. Dia orang tengah mancing dah. Baiker-baiker pun tengah tunggu seat tu. Diorang kat luar kan. Sampai lambat. Kita alhamdulillah sampai awal.
dapat juga tepat. Kalau tak, terpaksa tunggu kat luar. Nasib baik motor pun laju, tak lambat ni. Okay, next destinasi kita, kita gerak terus pergi Ipoh pula. Saya dah pandang. Aduh. Kau jangan buat surprise pun. Tak ada lah. Jom next, next, next ride. Pergi naik motor, sekarang jalan, mau balik naik. Ni. Boleh. Semua VIP. Fuh. Raja Wawan. Gila lah, dunia udang. Jaga speed hidung lah. Gila lah, ke udang. Okay, ni udang biasa. Lalu tu udang kalah. Cedok. Kita pergi nasi tak sampai lagi dia. Okay, on the way, relax dulu. Okay, kita sampai lagi. Ni lah rembat udang kita. Aduh, habis shock yang ni agak banyak kan. Tengok geng makan. Gila lah, besar bai. Besar tu. Benda apa kita item ni lah? Kuali tu. Tu ni, black pepper. Dia tak pecah. Maknanya kita sampai ni tak sisir lah kan. Barang puas hati kan. Ni kita pusing-pusing nanti, kita pusing-pusing area Tanjung Karang. Aku dengan Adi tak sampai lagi ni. Kita minum nasi lagi. Aduh. Lapak bahang. Tak apa, kita sabar dulu. Akhirnya aku punya order dah sampai. Ini dia nasi goreng udang galah. Cedok boh. Adi dah tak sabar makan lah. Lapak teruk. Luas pun dah nak habis lah ni. Wah, licin lah. Push. Lapak teruk ni. Jom lah aku makan dulu. Jemput geng. Jemput tengok. Balik, mana kita? Kita ke sawah. Pulau Santai. Pulau Santai eh? Kita pergi Pulau Redang. Pulau Redang. Pantai Redang eh? Pantai Redang. Okay, kita nak pergi Pantai Redang dekat apa? Skincan. Diorang ikut map tadi, tengok map dari sini ke Pantai Redang dalam 10 km. Tapi kena singgah toilet je sebab saya nak keluar udang kat pantai. Sangkut. Sangkut lah udang tu. Aku takut aku sepit ni. Aku takut sepit. Lambat lagi. Proses dalam 30 minit. 30 minit. Okey lah, jom kita gerak pergi Skincan lah. Alright, jom, jom, jom. Alhamdulillah, kenyang perut geng. Sementara tunggu makanan Adam. Kita teroka luar kawasan-kawasan sini kan. Mana tahu ada kedai-kedai motor buka boleh selam-selam. Ni on the way nak pergi Pantai Redang dekat Skincan. Jauh dah ni, Kelang sampai Skincan lah. Tapi alhamdulillah motor semua perform. So mana pada korang-korang yang nak join ride tu, boleh lah nanti korang boleh PM aku link dekat description tu. Kalau tahu korang ada tempat-tempat best ke, kalau ada orang suggest tempat-tempat mana yang kita orang boleh ride makan-makan, nanti korang boleh lah. Tak apa, kalau komen dekat apa bawah video tu, komen lah mana tempat-tempat paling best untuk kita orang ride. Terima kasih sebab sudi menonton video aku ni. Video santai-santai. Aduh, mana awal bawa ni? Okay, jom. Angkat! Oh, mungkin shortcut kot. Tak pun syokan lah. Janji boleh orang kata santai-santai kan. Tapi sini Skincan best lah. Mungkin sebab tepi laut kan. Angin dia memang orang kata santai lah. Santai habis, relax lah. Walaupun dia macam panas-panas duduk, okey-okey lah untuk ride kan. Uish, rindu nak ride sebenarnya ni.
Oh, cantik. Dah jumpa dah. Dah nampak tanda-tanda nak sampai pantai ni. Sini memang port supply ikan lah. Ikan fresh-fresh dari turun daripada laut kan. Diorang akan hantar kat sini. Baik lah. Memang nice. Wih, dah lama tak pergi pantai. Kita Pantai Reda. Baik. Ni aku rasa diorang snorkeling ni. Wow, ada banyak kelapa, geng. Okey ke kan, naik kelapa kan. Steady ball. Kita dah sampai. Ha, sana. Jom lah. Baik. Ha, okey lah situ, okey kak. Jom. Ya, kita lepak dulu. Baik lah sini. Tengah angin lagi. Tengah surut kan. Air tengah surut ni. First time kau ni. Relax dulu, lagi petang kita pergi sawah. Lepas tu pergi apa? Bukit sawah, Mawati kan? Sawah, bukit. Ya, sawah kita on the way tu kan, tepi tu sawah. Ya. Tadi belah kanan tadi. Lepas tu kita on the way, kita sawah tu belah kiri. Boleh singgah kita ambil gambar kat sawah. Tanam ke apa kan. Dapat sebutir pun dah, tak perah balik. Boleh. Okay, geng, bagi kita orang lepak-lepak dulu. Nanti jumpa lagi. Ciao. Dah macam dekat Kedah lah, geng. Terbaik lah. Tenang je rasa. Kita nak pergi tengah-tengah sawah. Tengok apa ada. Boleh ambil gambar sikit kan. Photo shoot je. Nice. Uish. Ada bas lah. Eh, baik ah ni tempat. Ceduklah. Ui, seronok macam betul-betul kat Kedah ni. Nice. Jom cari tempat lain pula. Mana tahu ada spot-spot lain yang boleh photoshoot kan. Kita settle dia ambil gambar sini. Relax dah. Seokok dulu sebatang. Hampir sumpah weh. Tenang gila Ginzir lah. Aku tak pernah lagi lah. Ni first time sebelum aku. Aku jalan dekat tengah benda sawah ni. Tenang is good, gang. Okay, ada rumah burung. Burung layang-layang. Oh, Syahir. Warna motor dia bersamaan dengan sawah. Hijau-hijauan. Ingat skuter tak main jalan off-road ke? Boleh lah, gang. Aduh, jalan jam pula. Traffic jam sebab tengah beratur ni. Nak beli kau nak shake. Awal jangan Death through.
ada modal ni. Geng yang belakang pun tak beratur ni. Tengah queue. Nak beli coconut shake ataupun kelapa goncang. Goncang, goncang, goncang kelapa, goncang, goncang, goncang. Dari luar panas, babe. Yang macam-macam, Wal. Wal, ni pergi mana, Wal? Baik-baik ke? Modal ada ni. Ha, kan sebar lagi, kan? Okay, sementara tunggu queue ni. Sebab ni kata awal kata nak belanja. So, alhamdulillah, semoga rezeki. Drive tu, motor je drive. Alhamdulillah, motor semua mesin cemerlang. Tapi tak ada orang asing ni. Dia motor gear. Escort, escort. Ya, lagi dah order, kita sambung perjalanan. Kita pergi Bukit Melawati pula dekat area Tanjung Karang. Ciao. Siapa nak belanja kau? Belanja sini. Cedok, geng, cedok. Kalau kurang daripada Kincan nak mengala ke Tanjung Karang, nanti korang akan nampak ada signboard coconut shake drive thru kat perjalan. Ni ada. Ada lagi 20 minit. Lagi 20 minit nak sampai Melawati. Ayo. Okey, jom. Jom kita gerak ke Bukit Melawati. Ciao. Okey, geng. Lepas layan coconut shake, kita dah sampai Taman Alam Kuala Selangor. Jom kita try usah monyet. Tu member awal tu nampak banyak. Wah, dua ekor ni member awal. Macam makan dah ni. Tarik sis, smoking. 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 Oh, relax eh. Tak resist smoking. Lompat ya. Sayang eh, macam tak terurus lah tempat ni, taman ni. Aku pun first time sampai. Diorang cakap Bukit Melawati tu naik. Boleh naik tapi motor kena parking dekat bawah. Kau banyak aku kat atas. So untuk keselamatan motor, kita orang tak pergi lah ni atas. Parking kat sini, jalan lepak sini jap, sejukkan enjin. Lepas tu ambil gambar dan bersurai. Cukup lah untuk satu hari ni punya ride. Dah 2-3 tempat kita pergi. Alhamdulillah motor semua okey, tak ada masalah. Cuaca pun tadi hujan sekejap masa tengah makan mi udang banjir tu. Satu kembali cerah, alhamdulillah. Ya, kita relax-relax dulu. Kita relax-relax dulu, okey. Okey, dah lepak-lepak. Tengok orang main monyet. Sekarang dah pukul 4:30, dah boleh bersurai. Kita pun nak balik ke Kelang. Doakan kerana kami selamat untuk pulang ke rumah. Dah barai ni, balik rumah tengah rehat, tidur. InsyaAllah mungkin akan datang, kita akan buat ride makan-makan lagi. Bagaimana tak tahu lah, nantilah kita orang plan macam mana. So pada yang dah tonton, terima kasih buat tonton. Dan mana yang support channel aku ni, terima kasih sebab support. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Balik-balik.